Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube sekalian, jumpa lagi bersama channel Rosi Andi R dan A. Pagi ini aku mau share tentang video kegiatan yang sedang beraktivitas menanam padi atau tandur di sawah. Bagi yang belum kenal dengan channel ini, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang sudah menonton dan mendukung channel aku ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan bahagia. Abur ku bera. Nah, inilah proses penanaman padi atau tandur. Sebelumnya biasanya padi-padi ini dibenihkan dulu, lalu sesudah itu ditanam di sawah. Iya, tangkal naon wae teh kuinya anu san uasanis. Oh, anu uasanis, anu ua iya pucukna tiasa dianggo lalap nya wae. Nah, teman-teman, aku belajar memetik pucuk ubi karena aku nggak tahu mana yang harus dipetik. Jadi aku dikasih tahu sama ua yang punya sawah ini, katanya harus memetik pucuknya aja atau daun pucuknya aja buat lalapan. Aku senang sekali berada di tempat ini karena bagiku alam adalah tempat yang paling fresh untuk kegiatan setelah aku sibuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, sekarang aku waktunya bermain-main di sini di alam pedesaan yang sangat indah dan sejuk. Sampai-sampai aku nggak mau pulang. Thank you.
Aku menuju ke tambak ikan. Di sini ada pohon pisang yang sudah berbuah. Di sini juga ada tambak ikan yang sangat luas ya. Ini bisa enak memancing di sini, suasananya yang sangat adem. Di pinggir-pinggirnya juga ada kolam, bukan kolam ya, ini ada sungai. Sungai yang agak surut karena cuacanya sedang kemarau, jadi biasanya sungai itu meluap ya. Inilah suasana yang berada di Kampung Sayang, Desa Kecamatan Ibun.